Balik lagi sama aku Debrana, dan video kali ini ya sedikit sharing aja karena aku beberapa waktu belakangan ini sedang membuat atau starting sebuah microblog di Instagram. Jadi ya cukup nyita waktu sih. Dan tapi kalau buat kalian yang pengen belajar basic fotografi, jadi basic fotografi itu kan banyak ya. Dan di sini aku coba menuangkan beberapa perspektif yang aku tahu yang aku punya di dalam microblog ini, dan semoga itu membantu kalian karena mungkin ini akan sangat basic banget. Jadi ini ada beberapa contoh yang udah aku bikin microblog, dari mulai ya apa itu shutter speed, terus aperture seperti apa, terus rule of third, dan juga tentang simple lighting, terus macam-macam lah. Intinya di situ aku pengen bikin sebuah tutorial singkat berbentuk teks dan image, semoga kalian juga mendapatkan itu sedikit lebih berguna dan lebih gampang dicerna dibandingkan harus mantengin YouTube berlama-lama kayak 20 menit dan kalian harus mencoba mengulang-ulang lagi dengan apa yang aku coba katakan di dalam YouTube kayak gini gitu kan ya. Semoga menjadi satu yang ya berguna buat kalian. Nah, di microblog ini rencananya aku juga akan ingin bikin beberapa tutorial dan beberapa basic fotografi atau videografi. Nah, sebenarnya basic videografi ini menarik karena udah banyak yang minta tolong, dan juga banyak juga yang nanya via DM, via email, bahkan ada yang minta tutorial langsung. Ada yang bilang, "Mas, kalau Mas bikin course, aku mau udah ikut deh course-nya untuk bikin video." Tapi ya gimana, aku sendiri juga masih ya full time employee, dan juga pekerjaan sebagai full time employee juga butuh waktu, menyita waktu, dan aku juga punya keluarga. Jadi yang sangat amat disayangkan di sini adalah waktunya. Nah, waktu itu yang aku nggak, ya sedikit tidak punya luxury di sana. Tapi paling nggak aku akan coba share apa yang aku tahu dengan ya berusaha mencari itu dalam bentuk microblog tadi. Jadi ya ditunggu aja deh. Nah, sebenarnya kan jadi aku nonton Peter McKinnon, dia bilang ini juga dapat dari si Caleb Pike, dia salah video shooter. Jangan pernah mendeklar sesuatu, karena di sini aku mendeklar kalau aku akan bikin ini, bikin itu, dan segala macam sudah banyak akan yang akan aku bikin tapi nggak terjalankan. Ya jadi sekarang kita coba aja jalanin apa yang ada, dan semoga apa yang aku share, apa yang aku tahu, aku bagikan ke teman-teman jadi satu yang lebih bermanfaat buat teman-teman. Gitu sih, intinya sih kayak gitu aja. Jadi ini cuman video singkat buat ngasih tahu kalau aku starting a microblog di Instagram. Nah, yang belum tahu Instagramnya, silahkan cek aja Instagram aku di bawah, aku taruh di link deskripsi. Mostly buat fotografi, mungkin akan aku bahas tentang yang lain. Videografi, takut sih sebenarnya. Bukan yang nggak mau, tapi takut, karena ada Mas Anjas, ada Mas Gun, ada banyak videografer yang lebih canggih-canggih dari aku dan lebih keren-keren. Tapi ya aku merasa kayak, bahkan bikin channel YouTube juga aku juga baru-baru, ya bisa dihitung baru, belajar videografi juga baru, bukan sesuatu yang aku dalam hal pakar gitu. Dan sedangkan kalau fotografi aku mendalami cukup lama, itu juga ada banyak teman-teman di luar sana yang udah jadi professional photographer. Aku bukannya memilih untuk tidak menjadi professional photographer, tapi karena jalan hidup menentukan lain. Tapi paling enggak I've been a professional photographer, karena gue pernah dibayar sebagai photographer, dan it counts as professional, dan gue menjalani itu enggak sebentar, itu juga cukup lama. And I've been having some creative agency tentang di dunia fotografi, bahkan di videografi, tapi aku juga nggak banyak cinta di videografi. Jadi project juga aku juga pernah melakukan banyak project fotografi. Paling nggak aku punya sedikit kepedean buat nge-share itu, ya sedikit sih, maksudnya nggak banyak-banyak, tapi sedikit pede buat nge-share tentang apa itu beberapa tips-tips fotografi, walaupun sekarang I'm not professionally doing fotografi. Tapi kalau weekend suka ada sih, cuman ya sekarang lagi pandemi ya bos. So itu aja mungkin sharing dari aku. Kalau mau follow silahkan follow aku di Instagram di bawah, taruh linknya di deskripsi, dan semoga membantu kalian ke depannya. Gitu aja deh update-nya, dan terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.